Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Kembali lagi dalam video kami dalam suasana menjelang tahun baru kemarin ya. Nah, ini masih dalam lingkungan Pantai Parai. Sekarang kita akan melihat kebersamaan bapak, suami, dan kedua anak dalam main pasir dan mandi air laut. Kebetulan ketika kami datang ke sini pengunjungnya masih sepi ya. Jadi seolah-olah pantai ini menjadi pantai pribadi. Nah, kami leluasa untuk main pasir, mandi, tidak ada yang mengganggu. Mantap sekali, nyaman dan wow, mengasihkan sekali. Nah, di sini ada bapak, ada suami dan kedua anakku lagi main pasir dan mandi air laut. Senang sekali melihat mereka main bersama. Kenapa kami memilih pantai ini untuk liburan? Karena ombaknya itu tidak terlalu besar, jadi kami aman untuk membawa anak bermain di laut. Kemudian pasirnya itu bagus sekali, bersih, putih, dan juga enak sekali. Nah, di sini lingkungannya nyaman, terus pemandangan yang keren. Wow, pokoknya adem lah, mantap sekali. Di sini anak-anak lagi heboh bermain pasir dan mandi air laut. Itu lo mandi. Kena pasir. Mandi ombak napa? Ombak apa? Ombak apa?
takut, Beb? Iya. Oke, sampai di sini dulu kegiatan kami bermain pasir dan mandi air laut. Kita akan jumpa lagi di video Puri Tri Agung Sungai Liat. Nanti kita akan lihat sana ya, ada pagoda. Pagoda apa itu ya, tempat ibadah bagi umat Buddha kalau nggak salah. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton sampai selesai dan terima kasih semuanya atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.